bagi kita yang bukan kaki ibadat ni, kita kena doa kepada Allah supaya Allah elakkanlah kita daripada diganggu oleh setan bulan puasa. Ha, tuan-puan mesti terkejut, ada setan? Hari tu ustaz lain ceramah tu katanya setan kena penjaga bulan puasa. Dia begini, tuan-tuan heran tak menengok bulan puasa ada orang buat maksiat? Datang mana maksiat itu? Setan. Habis setan mana lagi yang menggoda? Dia begini, dalam satu hadis riwayat Tirmizi dan juga An-Nasa'i, Nabi mendetailkan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatinu maradatul jinna." Kita garis bawahkan perkataan maradatul jin. Nabi sebut pada bulan Ramadan, syaitan-syaitan yang dibelenggu itu bukan semua. Yang dipenjarakan hanyalah maradatul jin, hanyalah syaitan tahap tinggi saja. Maknanya syaitan-syaitan yang kumpulan pengurusan dan profesional, grade 48 ke atas, hakiki, bukan mangku. Yang mangku 48 dia masih bebas. Yang grade 48 sampai turus 3 saja yang dipenjarakan. Jadi yang grade 48 mangku, 44, 41 ni masih bergentayangan lagi. Dia cokek, jalan tar, masih ada. Masih ada lagi. Termasuk di Kementerian Kerja Raya masih ada. Dia orang ni yang ngacau kita ni. Ada hari kita tak bersahur, dahaga betul. Kita dah tua-tua ni lapar boleh tahan, dahaga tak boleh tahan. Member WhatsApp group semua kianat kuat. Hantar video air jus tembikai. Siap ada sahur pula tu. Hantu raya punya geruk. Ada sekali member hantar orang dia buat demonstrasi makan ayam goreng McDonald. Siap ada mikrofon. Kau, kau, kau. Allah, bunyi tu sedap dah. Masa tu setan yang grade bawah-bawah, kumpulan B, kumpulan C ni, dia main peranan. Yusuf Tayyub. Dia bisik, "Bang, makan je bang. Makanlah." Ini kita kena doa. "Ya Allah, aku ni bukanlah kuat sangat. Ya Allah, tolonglah aku." Kena doa. Kena doa. Jangan overconfident. Kan setan tak ada. Setan yang besar-besar tak ada. Setan kecil-kecil ada lagi. Habis kenapa selama ni orang tak beritahu? Nak suruh kita berani pergi ke masjid malam-malam. Kan dulu orang takut lagi masjid. Kenapa? Tak payah takutlah bulan puasa, mana ada hantu setan semua kena penjara belaka. Dahlah hati pun dekat je. Semua ada juga. Tinggal Pontianak tak kena penjara. Ada lagi seko dua Pontianak. Kan orang bulan puasa kena tindih pun ramai. Kalau dah tak ada, siapa menindih lagi? Awak kahwin pun belum, siapa menindih? Tiba lemah, mu'ah-mu'ah baca ayat kursi tak lepas. Mu'ah-mu'ah. Bulan puasa. Mana ada lagi yang grade, mungkin grade N11, mungkin N19. Mungkin ada kita yang main tindih-tindih tu yang grade 11 gitulah. Kalau yang grade 29, 30, tahap CC, EEO, apa tu dia, terajang je kita.